Warung buah-buahan dan sebuah mobil di Jombang, Jawa Timur rusak tertimpa pohon yang tumbang. Bangunan warung yang terbuat dari kayu ini mengalami kerusakan parah dan roboh ke sungai. Saat pohon menimpa, warung tengah tutup berjualan. Sementara mobil yang tertimpa pohon tumbang alami kerusakan di bagian atap dan bagian depan mobil. Pengemudi sedang berada di luar mobil saat pohon tumbang menimpa. Pohon tumbang akibat hujan deras juga terjadi di Jakarta. Pohon bahkan menimpa mobil di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Pohon setinggi kurang lebih 6 meter itu tumbang dan menimpa mobil yang sedang menunggu lampu merah di bawahnya. Selain menimpa mobil, pohon tersebut juga menimpa kabel listrik hingga melintang di tengah jalan. Meski begitu, banyak pengendara sepeda motor yang nekat melintas di antara pohon dan kabel listrik yang tersangkut.